please subscribe for me Wahyudi channel dan juga The Hakim's channel. Okay? Okay. Yay! Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fahmi Wahyudi. Di video kali ini saya ada janji bersama kru dari Trans TV dan host Irfan Hakim bahwa hari ini kita ada syuting, kita ada liputan di farm, di lokasi budidaya pembesaran sampai di lokasi galeri. Mungkin teman-teman pengen tahu keseruannya seperti apa. Nah, karena ini tujuannya juga akan masuk ke program TV, tapi saya juga nggak tahu tayangnya kapan. Jadi kita sama-sama yuk lihat keseruannya. Jangan di skip, tonton terus video ini. Baik. Oke, teman-teman, kita udah nyampe di lokasi. Ini lagi dipantau ikan-ikannya. Terus juga krunya juga udah ada yang mau sampai ya. Kita saksikan terus video ini, jangan di skip, oke? Okay? Ini gue mau bawa kalian semuanya ke pabrik ember, oke? Okay? Ini Fahmi Wahyudi, ini jago cupang, bukan jago ember. Gue yang ember, ya. Sebelum kita ngobrol jauh, masih single atau sudah mempunyai pasangan? Baru 2 bulan. Baru nikah? Pantesan guys, rambutnya bagus. Lagi sering keramas. Lagi ngapain? Ini lagi perawatan. Ini cupang semuanya? Cupang semua. Ya Allah guys, ini lihat. Kurang lebih 2000 meter persegi. Isinya ada 19.000 cupang. 19.000 ember cupang. Satu embernya? Satu embernya satu. 19.000 ember cupang. Satu ember satu cupang? Satu ember satu cupang. Kok? Karena kan udah gabungin berantem dia. Iya benar. Tapi kenapa harus pakai ember sih? Karena ini untuk media pembesaran. Jadi semakin besar wadahnya semakin bagus. Karena jadi saya percaya ya. Oke. Ini para raksasanya ini nih. Ini masih baby loh. Bohongan lu. Masih baby. Baru usia 4 bulan ini. Bisa lebih gede lagi? Bisa, nanti di 6 bulan bisa 7 cm. Itu maksimalnya? Maksimal. Jadi maksimal ukuran giant cupang itu adalah 7 cm. 7 cm. Body only. Body only? Body only. Belum sampai sama belum itu ya? Belum sama ekor. Belum sama ekor. Gila. Jenis cupang terbesar. Giant. Giant cupang akan kita bahas hari ini. Let's go. Oke, ini yang baby. Iya. Yeah. Ada yang pembesaran lainnya? Ada. Itu juga? Karena di ember-ember kan belum sama. Kita lihat sana ya. Nanti ada yang siap dimasukin ke ember. Masukin sini. Iya. Jadi prosesnya tuh yang telur-telur di mana? Ada di akuarium, ke kolam, terus ke ember pembesaran. Ember pembesaran terus baru ke sini. Ini langsung ini juga sama. Oh, ya. Kita lihat satu demi satu dan karyawannya banyak juga. Iya. Jadi gini, nih guys, di sini tuh ada gelembung-gelembung. Jadi biasanya telurnya di situ. Udah menetas kan dia suka pengen kemana-mana, namanya juga anak-anak ya. Sama dia diambil, disimpan lagi sih. Nah, gitu. Tapi enggak dimasukin, cuma di bawah lindungan itu aja. Di bawah lindungan aja, di bawah buihnya ditaruh. Buih, betul, buih. Bawa buihnya. Berapa lama di sini? Ini biasanya kayak gini 4 hari. 4 hari? 4 hari baru kita pindah ke kolam. Itu yang orange-orange itu apa? Itu kolam. Oh, dipindah ke situ? Pindah ke situ. Ada yang udah agak gedean dikit udah, gitu? Ada. Gimana di situ? Ada, usia seminggu nih udah ada. Jadi kok warnanya sama semuanya hitam? Iya, jadi awalnya begini dulu. Nanti jadi hijau, terus ke biru, baru mutasi. Oh, beda-beda? Beda-beda. Jadi gimana orang tuanya? Nah, betul. Ini bisa dikompok ke sini? Bisa ujungnya. Kalau kena ya. Susah ya, susah harus buat cerokan. Coba. Ada cerokan gak ya? Mang, cerokan, Mang! Ini. Nah, ini yang mana ya? Ini kita lihat ya, usia 1 minggu. Ini 1 minggu. Put, area bapak tuh. Oh my God. Cepet banget. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Gimana, Mi, pindahin sini? Tapi gimana caranya, Mi? Lu mau dua tangan. Nah. Ini, guys. Ini usia satu minggu. Idi. Cilik banget. Bisa satu minggu. Iya. Dikasih makannya apa? Dikasih makannya kutu air. Kutu air. Mana? Mana? Itu di bak. Dia mah serba ada. Ada lengkap. Coba bak itu yang itu jolang itu. Bak mana? Ini yang hijau. Yang hijau. Itu kutu airnya. Kutu air. Mau lihat.
mau coba lihat ya. Ini makanan anak cupang. Anak cupang, burayak orang. Burayak. Ini giniin. Iya, serok aja. Nah, itu. Ih, iu. Itu hidup ya, cem gitu. Ah, iya. Gatal enggak? Enggak gatal. Nih dipegang ini enggak gatal. Emang gua iu. Terus ini di ngasih makannya gimana? Ya udah tinggal ditaruh aja gitu, dituang sama serokan. Atau dipakai tangan dia nyamperin enggak? Serokan pakai tangan enggak nyamperin. Bisa tetap ditaruh tangan kita gini tuh gitu. Terus kada nyamperin? Iya, bareng. Cobain yuk. Boleh. Coba serok dulu dari sini, serok. Eh gimana sih serok? Gini serok. Nah, dan bawa ke sana. Terus tadi tanganin. Iya. Ini apa kutu air? Kutu air ya. Kalau air gitu. Dingin ya. Dari nyamperin, nyamperin guys. Kenyang. Ini itu di tangan gue ada itu kutu air, ih geleng banget gue, ih. Ini kutu air belinya di mana tuh bikin? Nyari di kebun. Hah? Bisa itu nggak diternakin gitu nggak sudah? Dibanyakin, taruh di empang gitu bisa. Itu, ayo makan. Oke, dari sini sampai berapa lama? Ini 12,5. 12,5. Terus pindah ke mana? Pindah ke media pembesaran. Yuk kita ke media pembesaran ya. Kita lihat ya tadi telur. Kemudian ini satu minggu sampai 12,5 baru lama juga ya. Ya. Kita ke pembesaran. Siap. Ya. Ayo, di sana pembesaran baru kelihatan warna-warnanya. Ini pembesaran. Ya, pembesaran. Bentar, di masing-masing itu tuh pakai ini apa? Ini namanya daun kapu-kapu, tanaman air. Eh, bukannya ini apa sih namanya? Teratai. Bukan, beda lagi. Kapu-kapu. Ini buat apa? Ini untuk peredam panas dan menyerap amonium. Oh, gitu. Iya, penting. Karena memang kalau pelihara cupang itu ya, kan di dunia itu termasuk paling gampang ya. Betul. Nggak pakai aerator, nggak pakai filter. Tapi gue mati mulu. Nanti suhunya dingin. Oh, enggak boleh AC. Oh, enggak boleh AC, dingin. Enggak boleh dingin. Enggak boleh panas. Repot. Sedang-sedang aja. Jadi ini salah satu untuk meredam panasnya. Betul. Kopi harap pakai ginian bagus juga. Bagus. Oke. Okay. Terus di sini bentar gue lihat ada kobok-kobok. Nah, ini bikin kotor, bikin coklat ya. Gitu airnya. Kalau di media pembesaran wajib pakai ini, tapi kalau udah di display enggak usah pakai ini lagi. Ini buat apa emang fungsinya? Nah, ini buat mutasi warna, vitamin semua ada di sini. Biar nggak stres juga ya? Nggak stres, daya tahan tubuh juga ada di sini. Ini kalau segede gini makanannya apa? Ini kalau kayak gini makannya kutu air, kalau sore cacing sutra. Oh, cacing sutra juga bisa. Sutra bisa. Setiap hari. Di sini ada ikan itu. Coba ini plastik buat? Ini buat dibungkus karena ini udah siap nanti mau dikirim ke galeri. Ditandain. Ini untuk cupang-cupang yang sudah siap masuk galeri. Berarti ini dari secara ukuran sudah bagus, secara warna sudah pilihan. Coba tangkap. Boleh. Di situ juga bisa. Ini coba ya. Tangkap. Bungkus bareng bisa kan? Boleh. Ayo, nanti kita dagang. Boleh. Nah, ngomongin soal dagang, yang segede gini emang udah layak jual, udah siap jual. Nah, sama kan? Iya benar. Ini kalau dijual, heeh. Ini udah bisa. Berapaan? Paling murah 300.000. Ini itu lu per ekor atau per kilo sih lo? Emang dagang gurame. Jadi per ekor. Paling murah 300.000. Paling murah tuh kalau kualitasnya downgrade. Contohnya misalnya bagus tapi nggak besar. Warnanya bagus tapi nggak besar. Atau performancenya kurang. Gitu. Kalau orang bilang kedokannya nggak terbuka. Kedokan tuh itunya ya? Insangnya. Ininya. Gitu. Oh, karena kalau beradu gitu, gitu. Itu harus gitu. Iya. Oke. Itu paling murah 300. 300. Paling mahal. Paling mahal ada yang 3,5 sampai ke 10 juta juga ada. Segede gini. Triple kill. Kalau kualitasnya udah bagus, kualitas top grade, namanya itu bisa buat main kontes. Ini top grade kualitasnya. Kalau yang udah gede, yang udah 7 cm? Ini itu 3,5 sampai 10 juta. Satu ekor. Ini ada berapa ekor? Ada 19.000 ember. Bang. Dan? Aduh gila lu. Ini kayak gini 300.000 paling murah. Tapi emang pasar cupang masih bagus sekarang. Alhamdulillah dari dulu rame. Apalagi pas pandemi COVID ini malah ke ini kita apa sampai waiting list yang mau order. Beneran. Padahal lu udah nyiapin belasan ribu. Belasan ribu masih kurang. Mas harinya lu sampai kemana?
ke luar negeri juga soalnya ekspor. Ekspor Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, kirim juga. Tuh, anak muda Indonesia tuh luar biasa ya. Lihat, kerja jalan-jalan gini, disangkanya anak biasa. Ini padahal dia jutawan, guys. Lu bisa gini dari mana sih? Dari orang tua nih, sebagai breedernya. Bang. Orang tua nih. Tapi orang tuanya mesti muda. Gue abang. Saya Irfan. Bang Gosam, orang bilang Cinggosam kalau di Cinggosam. Ini kenalannya. Akhirnya ketemu Cinggosam. Cinggosam. Iya. Udah belasan tahun. Kalau 20 tahun ya? 20 tahun kurang lebih. Dulu emang udah musim ya? Udah musim. Dulu masih belum ikan ini. Ini Jayan. Dulu saya masih main ikan. Atmun, pelakap, serit. Terus kenapa sekarang tiba-tiba berpindah ke Jayan? Pindah karena ya disamping karena faktor usia saya juga terlalu capek. Terlalu capek perawatan. Emang yang ini lebih gampang? Lebih agak mudah. Oh, akhirnya pindah ke Giant ini. Iya, oke, okay. Ini sudah bisa siap masuk display. Masuk display ke akuarium. Kan ini kan tempat apa pembudidayaannya. Iya, display-nya ada? Ada di sana. Di galeri. Gaya banget ya orang. Yuk, kita sudah sampai di galeri. Kita tinggal geser. Oke, kita menuju ke galeri Giant Cupang milik Fahmi. Yang juara dijual juga atau dipertahankan, dipelihara? Dijual. Semuanya pokoknya for sale. Beneran? Iya dong. Tapi ada nggak yang juara masih ada di sini? Udah dikirim. Semua? Ada, tapi yang juara 3 ada. Mana juara 3? Nih. Ini juara 3? Ah, bagus banget ini. Ini juara 3? Iya. Apalagi juara 1-nya. Kalau yang juara itu berapa sih juara? Biasanya juara 3 jutaan. Maksimal lu pernah jual itu satu ekor berapa? Maksimal 7 juta. 7 juta ya. Dan kayak gimana itu? Gitu. Udah full color, long body, big size. Full color, long body, big size. Full size. Oh my god. 7 juta. Nah, kalau yang itu yang lebar banget itu apa? Nah, ini jenisnya giant juga. Cuma dia disebutnya harpoon giant. Ini yang sampai ukuran dia di tengah nggak body only ya, tapi total long dari ujung mulut sampai ujung ekor total long. Berapa? Ini bisa sampai 15 cm. Wow. Nah, ini masih berarti masih bisa gede. Masih bisa, ini masih baby banget. Ini babynya aja udah 6,5 cm. Loh. Gila. Jadi, Cupang kalau udah jodoh itu kelihatannya gimana, Pak? Ya, dia selalu berdekatan terus ya, kayak Wirpan juga lah. Apa jangan pegang-pegang. Oh gitu, iya, jadi kalau jodoh itu udah ketak-ketan. Iya. Oke, okay. Ini harpoon. Tapi kan ini warna-warni. Ada yang solid nggak warnanya? Ada. Misal putih, ada, hitam. Ada. Mana? Ada namanya White Platinum Giant. Terus Super Black tapi juga Giant. Jadi kita lu namanya ngarang-ngarang sendiri kan? Bener ada. Mau lihat? Mana? Ayo, kita ke belakang. Let's go. Ya, let's go. Ini yang putih semuanya. Ya, namanya White Platinum. White Platinum. Ya, bukan jaya. Albino ya? Bukan. Albino matanya merah. Ada juga. Ada yang albino. Cuma dia ini bukan albino jenisnya. Platinum. Ini buat platinum. Jenis warna ikan solid ini disebutnya. Iya. Dan kembali ini sebetulnya ke selera ya. Iya. Selera kayak warna-warni. Nah, ada yang solid, ya, ada yang kecil, ada yang besar. Besar. Betul. Ada yang panjang. Ada yang panjang. Pendek. Sedang. Oke. Kita ngobrol sana lagi yuk. Okay. Siap. Beneran? Berarti lu udah berbuih tuh? Berbuih. Kalau asal kesini, di janter. Datang kesini setiap siang. Mana udah ada hasil belum? Ditanya mulu. Karena ngawinin ikan cupang jadi. Masa orang gak jadi? Terus? Yang nanya siapa? Ini. Baru 2 bulan juga. Nanya mulu. Tapi udah isinya 3 bulan katanya. Nah, banyak amat. Itu mah kelebihan. Bener baru tadi ya, positif. Cucu ke satu dong. Iya, cucu pertama. Senang ya, Pak? Alhamdulillah. Terus cupang buat saya mana, Pak?
Thank you guys. Follow IG-nya Fahmi Wahyudi 96. Kemudian subscribe juga channelnya Fahmi Wahyudi. Fahmi Wahyudi. Bapak kan punya IG ya? Enggak. Punya gigi. Punya gigi, IG, enggak IG. Oke, okay, bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Oke, okay, teman-teman, gini kita udah selesai syutingnya dan sekarang Irfan lagi pilih ikannya mau yang mana. Nih, Fahmi kan baru isi tuh istrinya, katanya mau syukuran, syukurannya ngasih saya ikan. Pak, pilihin deh. Saya enggak mau pilih, milih, Pak. Pilih aja. Air, kan Bapak juara tuh, jago tentang dunia percupangan. Yeah. Kasih, Pak. Kasih, Pak. Satu aja, Pak. Yang mana? Ayo. Cepat. Kasih, Pak. Ayo, Pak. Yang terbaik, ya. Yang terbaik versi Bapak nih. Karena kalau ngasih orang harus yang terbaik tuh. Benar-benar baik, Pak. Boleh. Nah, ini boleh. Ini maunya yang mana? Tuh di antara itu. Ya, ini cakep, ikan. Kok saya pandangannya ke sini terus ya, Pak? Berarti yang ini. Ini, Pak. Ya, ya. Saya terima ikannya dengan plastiknya. Dibayar tunai. Nah, okay. Amin. Sehat ya, Pak ya. Dapat gratis. Oke. Oke, teman-teman, mungkin begitu aja dari saya Fahmi Wahyudi dan A Irfan Hakim. Betul. Jangan lupa di follow The Hakim Channel, Irfan Hakim 75 ya. Dan kemudian like, share and subscribe. Betul. Channel itu Fahmi Wahyudi dan akun Instagram Fahmi @wahyudi96. Oke, okay, ini okay. Thank you loh, ini thank you loh. Yo, siap dibawa pulang ya. Dibawa pulang. Gratis, tis. Asik. Thank you, ini akan jadi penghuni kantor. Siap, dirawat ya. Siap. Oke, okay, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus percupangan Indonesia. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Shit on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad.